Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyatakan pihaknya boga target 150 ribuan vaksinasi COVID-19 sapoe di Jawa Barat. Eta hal tadi sorang sangkan target 6,6 jutaan di vaksin hambalan kedua tapi ka bulan Juni 2021. Kukituna pihaknya sateka polah neangan mengpirang gedong minangka sentra vaksin ngeberikan mobil vaksin tapi ka nyorang drive-thru vaksinasi di Jawa Barat. Minangka tarekah pikeun ngahontal target 6,6 jutaan vaksinasi tepi ka bulan Juni 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun pihakna ngagunakeun sababaraha fasilitas ancokeuneun tempat vaksinasi nyaeta puskesmas, sentra vaksin anu mangrupa gedong, mobil vaksinasi anu dikeprikeun di Karawang sarta drive-thru vaksin. Dirina nandeskeun Jawa Barat boga rereget dumeh kudu nyorang vaksinasi ka 36 jutaan warga tepi ka bulan April 2022 minangka syarat 70% herd immunity. Jero sapoena dirina boga target meh 150 ribuan warga divaksinasi. Karena untuk mengejar target kita satu menggunakan puskesmas, kedua menggunakan sentra vaksin yaitu gedung-gedung seperti ini, bahkan lebih besar kayak Sabuga. Yang ketiganya menggunakan mobil, minggu ini sudah bergerak di Karawang ya, mobil vaksin kalau boleh diliput juga. Kemudian nanti drive-thru sudah kita siapkan, sehingga target bulan Juni untuk 6 juta yang sesuai target itu bisa kita selesaikan. Jawa Barat tantangannya paling besar karena harus menyuntik 36 juta orang sampai Maret-April tahun depan sebagai syarat 70% untuk mencapai herd immunity yang kita harapkan. Ridwan Kamil meredih Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Turta, Lurah, sangkan ngagunakan fasilitas di lelewakna utamana gedung pertemuan atau gedung olahraga, minangka tempat massal vaksinasi. Tapi kakiwari 1,8 juta dosis vaksin ditenden di gudang vaksin Jawa Barat, anu bakal dikirim ke siklukna luyu kana kasayagaan lewakna sewang-sewangan. Budi Hartati, Bandung TV.